Ada yang melihat saya dah kurus eh? Baik, saya kata mulakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera Tan Chia Hao, salam reformasi, wanakem kepada semua penonton-penonton, hadirin hadirat, teman-teman, rakan-rakan yang sudi mengikuti Facebook live saya pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan kongsikan dengan teman-teman yang sudi mengikuti live saya pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan kongsikan perspektif saya atau pandangan saya tentang Kerajaan Perikatan Nasional ataupun Kerajaan Tebu Atap. Ha, kenapa saya namakannya Tebu Atap? Apa yang berjangkaan ataupun perspektif-perspektif dari pandangan saya, insyaAllah malam ini saya akan kongsikan. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah sudi meluangkan masa mengikuti live saya pada malam ini, dan tidak ketinggalan kepada teman-teman yang telah pun mengikuti live saya yang sebelum ini. Angka terakhir live saya yang sebelum ini mencecah 27,000. Syukur Alhamdulillah, maksudnya ramai yang mengikuti, ramai yang melihatnya. Semoga bermanfaat. Kalaupun tidak memberi manfaat dan menyakitkan hati, saya mohon maaf kepada semua yang mengikuti untuk live yang lalu. Sedikit ringkasan kepada live yang lalu, saya kongsikan kepada teman-teman apa dia Pakatan Harapan, bagaimana Pakatan Harapan ditubuhkan, apa itu Pakatan Harapan, komponen apa bergabung, bagaimana bergabung. Kemudian saya juga bawakan kepada teman-teman sehingga kejatuhan Pakatan Harapan, puncanya dan sebagainya. Jadi malam ini saya tidak akan mengulangi topik itu lagi, kerana kalau teman-teman ingin mengetahui pandangan saya tentang Pakatan Harapan, kekuatan Pakatan Harapan sehingga membawa kepada kejatuhan, punca kejatuhan Pakatan Harapan itu semua saya telah mengulas panjang di video live yang lalu. InsyaAllah malam ini saya tidak mahu mengulas sepanjang video live yang lepas, kerana ramai yang menghubungi saya kemudiannya mengatakan saya terlalu panjang sangatlah, ringkaskan sikitlah. Jadi insyaAllah malam ini saya akan ringkaskan, saya akan berikan perspektif saya berkenaan dengan Kerajaan Perikatan Nasional seberapa yang boleh, dalam keadaan ringkas yang boleh insyaAllah. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman yang mengikuti sesi video live saya pada malam ini. Dan saya tahu, saya menyedari bahawa malam ini juga video live ini diikuti oleh ramai penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Bagi yang mengikuti video live ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang mengikutinya untuk menyerang saya juga, saya ucapkan terima kasih. Sebolehnya dengar dan nilai. Walaupun anda penyokong mana sekalipun, insyaAllah dengar dan nilai. Sedikit update terhadap kedudukan Pakatan Harapan. Syukur Alhamdulillah, pada hari Isnin yang lalu, Majlis Presiden Pakatan Harapan telah pun bersidang dan satu keputusan besar telah berjaya dicapai, iaitu melibatkan beberapa perkara. Yang pertama, Majlis Presiden Pakatan Harapan secara sebulat suara menolak usul untuk menukar speaker dan timbalan speaker, Saudara Ngeh, secara sebulat suara. Yang kedua, Majlis Presiden yang kedua saya dah lupa pula, boleh tengok nanti kenyataan media Majlis Presiden. Tetapi perkara yang ketiga adalah Majlis Presiden tuntas dengan keputusan bahawa calon Perdana Menteri Pakatan Harapan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini ramai teman-teman, saya juga menyedari, saya juga dihubungi ramai teman-teman yang memberikan pandangan bahawa wajarlah Majlis Presiden duduk bersama, berbincang untuk mencapai kata muafakat. Syukur Alhamdulillah, hari Isnin yang lalu telah pun dicapai kata sepakat itu, dan dalam keputusannya menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan. Perkara berikutnya adalah memberikan mandat penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengadakan rundingan
termasuk dengan blok Tun Dr. Mahathir Mohamad dan blok warisan. Seperti mana yang tuan-tuan ikuti perkembangan media pada hari ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad juga mengumumkan bahawa mereka bersama dengan blok pembangkang, walaupun mereka menamakan calon Perdana Menteri lain, itu tidak menjadi soal bagi saya. Kerana yang paling mustahak adalah komitmen untuk menentang kerajaan yang ada sekarang. Bahawa kita, Pakatan Harapan, Tun Mahathir dan warisan bersetuju bahawa untuk mengembalikan mandat ini perlu menjadi proses dan perlu menjadi keutamaan. Itu yang saya nak kongsikan. Saya akan kongsikan pula kepada anda tentang Kerajaan Perikatan Nasional yang bertajuk Kerajaan Tebuk Atap Retak Menanti Belah. Mengapa saya katakan demikian? Kena ikutlah. InsyaAllah saya akan kupas satu persatu. Baik. Kerajaan Pintu Belakang, Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Tebuk Atap. Mengapa saya menggelarkannya Kerajaan Tebuk Atap? Sebenarnya tuan-tuan, rakan-rakan yang mengikuti sidang live ini, bukanlah saya yang menggelarkan Kerajaan Tebuk Atap sebenarnya. Sound tak jelas ke? Kadang-kadang slow. Sebenarnya bukan saya yang menggelarkan Kerajaan Perikatan Nasional ini sebagai Kerajaan Tebuk Atap. Tetapi istilah Kerajaan Tebuk Atap ini digelarkan oleh Presiden PAS sendiri, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang mengatakan bahawa kerajaan, apabila menerima kritikan dari Pakatan Harapan yang mengatakan bahawa kerajaan ini pintu belakang, dia betulkan kita. Dia kata apa? Dia kata, ini bukan kerajaan pintu belakang. Kita bukan masuk daripada pintu belakang. Kita masuk daripada ikut atap. Ini kerajaan tebuk atap, katanya. Maka kerana itulah saya ambil meraikan apa yang disebut oleh Tuan Guru Haji Hadi sebagai kerajaan tebuk atap. Maka saya ambil itu sebagai tajuk, menjadikan tajuk kita pada hari ini. Kerajaan tebuk atap, adakah retak menanti belah? Baik. Kerajaan Perikatan Nasional. Pada live yang lalu, saya telah kongsikan secara panjang lebar tentang penubuhan Pakatan Harapan sehingga membawa kepada kejatuhan Pakatan Harapan. Dalam live yang lalu juga, saya telah menceritakan tentang langkah syaratan. Daripada langkah syaratan itulah yang memuncakan sehingga terbentuknya Kerajaan Perikatan Nasional ini. Kerajaan Tebuk Atap inilah. Tapi kita sebut Kerajaan Perikatan Nasional lah. Nama rasminya adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Secara rasminya, secara tak rasmi, ia telah bermula lama. Saya tak mengulas lagi kerana di video yang lalu saya telah menceritakan keseluruhan langkah syaratan itu, punca, persepsi dan bagaimana ianya terbentuk. Jadi malam ini saya tak mau menyentuh itu. Saya ingin terus masuk ke Kerajaan Perikatan Nasional. Dari manakah ataupun bilakah mereka mula membentuk Kerajaan Perikatan Nasional ini? Secara rasminya, apabila Tun Dr. Mahathir melepaskan jawatan Perdana Menteri pada 24 Februari, kemudian Tan Sri Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac, secara rasmi, ini saya sebut secara rasmi, secara rasminya 1 Mac 2020 adalah pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional yang juga menobatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8 melalui sebuah gabungan. Jadi apa dia sebenarnya Perikatan Nasional ini? Perikatan Nasional ini seperti juga Barisan Nasional, seperti juga Pakatan Harapan, mereka adalah sebuah gabungan kerjasama politik antara ahli-ahli parlimen yang melibatkan parti-parti tertentu. Okey, bagi tuan-tuan yang tidak jelas apa dia Kerajaan Muhyiddin Yassin, apa dia Kerajaan Perikatan Nasional? Kerajaan Perikatan Nasional adalah sebuah gabungan yang melibatkan kerjasama ahli-ahli politik daripada parti-parti tertentu. Baik. Apakah kekuatan, sebelum saya nak cerita lebih lanjut, saya sentuh sedikit yang saya rasakan bahawa ini adalah kekuatan yang ada kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Apakah kekuatannya? Ini adalah kerajaan Melayu Nusantara yang pertama di abad moden. Sebelum ini, zaman-zaman dulu kita dah ada kerajaan Melayu. Tetapi di abad moden,
Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan Melayu yang boleh dikatakan semuanya Melayu. Majoritinya di dalam kerajaan itu Melayu. Ini adalah kerajaan Melayu Nusantara yang pertama di abad moden. Saya boleh sebutkan begitu. Jadi penyokong Perikatan Nasional bolehlah senyum sedikit. Siapa dalam Perikatan Nasional? Apa parti-parti komponennya? Baik. Perikatan Nasional terbentuk melalui beberapa gabungan parti, iaitu Parti Peribumi Bersatu Malaysia, PPBM, Pengkhianat Seramai 11 Orang, Gabungan Barisan Nasional yang terdiri daripada UMNO, MIC, PAS, UMNO, MIC dan MCA, Parti Islam Malaysia, PAS, dan Parti Gabungan Parti Sarawak, iaitu GPS. Parti-parti yang saya sebutkan ini membentuk satu gabungan kerajaan hari ini yang kita panggil sebagai Kerajaan Perikatan Nasional. Baik, bagaimana komposisi kerusinya? Sekarang saya sebutkan komposisi kerusinya. Dari segi numbers, dari segi numbers ataupun jumlah kerusi di dalam Kerajaan Perikatan Nasional ini, parti yang terbesar di dalam Perikatan Nasional ini adalah UMNO, iaitu berjumlah 39 kerusi. Parti yang kedua terbesar adalah PPBM, berjumlah 32 kerusi, lebih kurang. 32 itu termasuk dengan pengkhianat 11 orang tadi. Saya tak mau cerita lagi bagaimana pengkhianatan ini berlaku kerana video yang lalu saya telah menceritakan 11 orang pengkhianat keluar daripada Parti Keadilan dan membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Kemudian mereka memilih untuk bersama dengan Parti Peribumi menjadikan Parti MCA dan MIC, masing-masing ada MIC 1, MCA 2. Kemudian kita juga ada Parti PAS, iaitu Parti Islam Malaysia PAS, sebanyak 18 kerusi. Dan gabungan Parti Sarawak, GPS, beberapa buah parti di Sarawak bergabung di atas satu nama, iaitu Parti GPS, 18 kerusi. Bebas 2, disertai juga dengan PBRS, kalau tak salah saya tak berapa pasti. Tapi jumlah yang diwar-warkan kepada kita lebih kurang 114-115. Inilah jumlahnya yang memberikan majoriti mudah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk diangkat sebagai Perdana Menteri, seterusnya menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional dan berfungsi sehingga saat ini. Parlimen lebih kurang begitulah. Maka terbentuknya sebuah kerajaan Perikatan Nasional. Okey, dari segi sudut pandangan politiknya, kita lihat seperti Perikatan Nasional ini kuat sebenarnya. Kita lihat seperti kukuh. Kerana beberapa parti-parti yang strong dari sudut orang Melayu yang menjadi ikonik kepada sebahagian Melayu berada di dalam Perikatan Nasional seperti UMNO, seperti PAS. Parti-parti ini duduk di bawah Perikatan Nasional. Malah parti GPS yang berada di Sarawak, yang memonopoli politik di Sarawak itu juga berada dalam Perikatan Nasional. Jadi secara kosmetiknya ataupun secara rupanya, secara penampilannya, saya boleh katakan yang Perikatan Nasional ini nampak seperti kuat. Orang ramai seronok tengok bagaimana mereka berfungsi. Saya boleh katakan selepas Pakatan Harapan tumbang dan Perikatan Nasional mengambil alih, nasib itu menyebelahi sedikit kepada mereka kerana wabak COVID-19 mula menular. COVID-19 itu memang dah ada dah daripada zaman daripada waktu PH memerintah. Tetapi selepas Perikatan Nasional memulakan langkah sebagai kerajaan, wabak itu menjadi semakin menular, menjadi cabaran kepada Tan Sri Muhyiddin dan seluruh kabinetnya untuk menguruskan dan memerangi wabak ini. Maka negara lebih kurang 2-3 bulan lah kita stand down sekejap. Politik pun kita stand down untuk memberi ruang kepada kerajaan. Malah Pakatan Harapan ketika itu juga mendokong apa saja yang dicadangkan oleh kerajaan, mendokongnya dengan baik untuk kita
mengutamakan rakyat dan COVID-19 dahulu. Ini nasib yang menyebelahi sedikitlah kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Namun sekarang ini, seperti mana yang kita ketahui, syukur Alhamdulillah, wabak COVID-19 ini semakin dapat ditangani dan jumlahnya semakin menurun. Maka seperti mana wabak COVID-19, Perikatan Nasional ini juga satu penyakit. Maka selepas kita tangani COVID-19, kita kena tangani pula Perikatan Nasional ini. Kenapa saya katakan Perikatan Nasional ini sepertinya berpenyakit ataupun bermasalah? Sedangkan tadinya saya kata kosmetiknya itu nampak macam Perikatan Nasional ini strong ataupun kuat. Tapi kemudian saya katakan bermasalah. Baik, saya akan kupas satu-satu supaya tuan-tuan ada sedikit pandangan, ada sedikit idea mungkin. Dari perspektif saya, apa yang saya fikirkan tentang apa yang akan berlaku dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Baik, saya nak mulakan dengan parti komponen Pribumi Bersatu dahulu. Kalau kita lihat kedudukan Parti Pribumi Bersatu ini, asalnya kita semua tahu parti ini diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kemudiannya parti ini jadi sedikit kelangkabut bila Tun Dr. Mahathir melepaskan jawatan. Parti Pribumi Bersatu terpecah pada dua kumpulan. Pecah pada dua. Satu yang pro Tun Dr. Mahathir, yang hari ini menggunakan bendera bendera bunga raya warna hitam ke. Jadi kalau tuan-tuan tak bendera, pembukaan sidang dewan, buat pertama kalinya sebuah parti politik ada di kedua-dua tempat. Ada di tempat kerajaan, ada juga pembangkang. Jadi inilah kedudukan Parti Pribumi hari ini. Mereka terpecah dan kemudian berlaku pelbagai isu politik dalam. Oleh pemecatan teman-teman yang sealiran dengan Tun Dr. Mahathir, seperti Dr. Mazli, Said Sadiq, siapa lagi? Saudara Marzuki, adalah beberapa 5-6 orang, menjadikan jumlah ahli parlimen yang berada bersama Tun Mahathir hari ini lebih kurang 5-6 orang. Mereka ini hari ini dengan bernada tegas Kerajaan Perikatan Nasional lah. Ini adalah satu signal yang cukup baik bahawa kita tahu walaupun dalam isu menamakan Perdana Menteri, Kerajaan Pakatan Harapan dan Tun Dr. Mahathir tidak senada kerana masing-masing mempunyai calon, tetapi kita senada dalam satu perkara, iaitu kita ingin memerangi Kerajaan Tebu Atap ini. Baik, dari segi komposisi ataupun jawatan, hello, sebabnya saya ada internet interference sebenarnya. Internet saya juga poor connection. Malam ni Celcom, tak tahulah. Saya pakai line Celcom. Internet Celcom saya tak berapa. Turun sekejap. Daripada 3 bar, 2 bar, 3 bar, 2 bar. Okey, dengar. Baik. Dari segi komposisi, Parti Pribumi Bersatu di dalam kerajaan, mereka mempunyai 11 menteri, 14 timbalan. Ini dari segi kedudukan dalam kerajaan. Clear?
Bagi yang baru mengikuti live saya ucapkan terima kasih. Sharekan live ini supaya tuan-tuan boleh ada pandangan. Di peringkat awal tadi saya telah menceritakan apa dia maksud kerajaan tepuk atap. Bagi yang terlepas nanti boleh review baliklah selepas live ini tamat. Baik. Dari segi komposisi di dalam kerajaan Perikatan Nasional, walaupun UMNO mempunyai bilangan ataupun jumlah paling besar dan seharusnya UMNO memonopoli ataupun menguasai jawatan Perdana Menteri kerana mereka yang mempunyai kedudukan paling besar di dalam Perikatan Nasional, tetapi dalam Perikatan Nasional politiknya tidak begitu. Saya nak sebutkan begini, kalau ada orang UMNO tengok live saya malam ini, dengar betul-betul. Pembinaan Melayu Nusantara terbentuk, sepatutnya UMNO yang menjadi menjadi Perdana Menteri. Tetapi tidak begitu yang berlaku kepada Perikatan Nasional. Kerana tak jelas, Hello. Terputus katanya. Tersekat-sekat sound. Jelas ke? Connection saya tak bagus malam ni. Boleh ya dengar? Okey. Ada yang memberikan signal bahawa sound okey. Seperti mana komposisi yang saya sebutkan tadi, bahawa UMNO, Andika Tirana, putus-putus saya. Saya pun sukar nak jangka kerana sebentar ya, saya cuba tukar. Okey, saya cuba switch kepada. Boleh dengar jelas ke? Okey, dengar jelas. Minta maaf, line saya malam ni ada problem sedikit. Mungkin kerana dia tahu saya nak menceritakan tentang kerajaan tepuk atap, jadi berlakulah masalah-masalah yang tidak saya jangka pada malam ini. Baik, saya nak teruskan balik. Tadinya saya telah menceritakan tentang kewujudan Perikatan Nasional. Terima kasih bagi yang mengatakan bahawa suara jelas. Terima kasih, Alhamdulillah. Tadi saya telah menceritakan tentang kewujudan Perikatan Nasional, apa partinya, siapa mereka, apa komposisinya. Sekarang saya nak menceritakan tentang kedudukan menteri-menteri yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional ini. Tadi saya telah sebutkan ketika kawan-kawan mengatakan ada suara sangkut, jadi saya ulang kembali. Okey. Walaupun parti UMNO, bagi penyokong-penyokong UMNO yang mengikuti live saya pada malam ini, sebelum marah saya, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Walaupun parti UMNO parti terbesar dengan 39 kerusi di dalam Perikatan Nasional, tetapi parti UMNO tidak dominan di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Mereka tidak jadi Perdana Menteri. Sepatutnya bila Kerajaan Melayu Nusantara ia jadi Kerajaan Melayu terkuat pada abad ini. Seronok dia tekan suara bila sebut kuat tu, terkuat. Tetapi UMNO jadi tak kuat pula di dalam Kerajaan Perikatan Nasional ini, kerana UMNO tidak memegang tampuk pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Malah kita menyaksikan bahawa Presiden dan Timbalan Presiden UMNO juga tidak menyertai Kerajaan Tebu Atap ini, Kerajaan Perikatan Nasional ini. Secara dasarnya, secara lumrah, bukanlah dasar, secara lumrah, saya sebutkan ini, secara lumrah, Presiden dan Timbalan Presiden sebuah parti akan bersama dengan kerajaan. Kena pula ianya datang daripada parti UMNO. Semua orang tahu itu UMNO ini dominan. Bab-bab Melayu ini mereka akan dominan. Tetapi bila tiba waktu Perikatan Nasional berkuasa, mereka tidak. Siapa yang memegang tampuk kuasa terbesar di dalam Perikatan Nasional?
partinya adalah Parti Peribumi Bersatu. Tadi saya telah sebutkan Parti Peribumi Bersatu PPBM mempunyai komposisi lebih kurang 11 menteri, 14 timbalan menteri di dalam kedudukan kerajaan. Mereka ada 32 ahli parlimen. 32 itu disertai oleh 11 pengkhianat yang saya boleh namakan ia sebagai Kem Azmin. Ya, saya sebutkan begitu mudah bagi teman-teman. Jadi bila saya sebutkan Kem Azmin, tuan-tuan automatically tahulah, ini Kem Pengkhianat lah. Kem Pengkhianat ini bersama dengan PPBM menjadikan jumlah ahli parlimen di dalam PPBM berada di dalam Perikatan Nasional sebanyak 32, UMNO 39, tetapi UMNO tidak menjadi Perdana Menteri di dalam gabungan. PPBM mempunyai 11 orang menteri, 14 orang timbalan, manakala UMNO hanya 9 orang menteri, 9 orang timbalan. Ha, ini menarik tuan-tuan ya. Kalau kita kaji, kalau kita lihat kedudukan Perikatan Nasional ini, apabila dinamakan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, kelaziman kerajaan Malaysia adalah menamakan pula timbalan Perdana Menteri. Tetapi dalam kasus Perikatan Nasional hari ini, Tan Sri Muhyiddin gagal untuk menamakan timbalan Perdana Menteri. Dia tai chi lah, dia bubuh lah. Dia kata empat menteri kanan ini berkomposisi sama ataupun mempunyai ranking yang sama itu sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini sejarah berlaku dalam negara kita. Buat pertama kalinya kerajaan ini tak ada timbalan Perdana Menteri. Mengapa? Dalam bacaan saya, sebenarnya kalau saya berada di tempat Tan Sri Muhyiddin, saya mempunyai masalah yang sangat besar untuk appoint siapakah second man saya. Kerana itu, masalah yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin untuk appoint siapakah second man di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, maka akhirnya dia mengambil satu jalan menggabungkan beberapa orang menjadi menteri kanan. Itu kita tengoklah Menteri Ismail Sabri. Ya, yang paling kanan daripada UMNO berada sebagai menteri kanan adalah Ismail Sabri sebagai menteri kanan dalam negeri. Azmin Ali, menteri kanan, menteri kanan apa tu? Tak minat nak ambil tahu sangatlah. Azmin Ali, Razi Jidin dan seorang lagi. Ada empat, IR Fazilah daripada GPS. Empat menteri kanan yang mempunyai kuasa yang sama. Tetapi kita sering tertanya-tanya siapakah di kalangan menteri kanan ini yang sebenarnya mempunyai sedikit kelebihan seperti Perdana Menteri. Di sini UMNO terkena lagi. Ini saya nak sebutkan kepada penyokong-penyokong UMNO yang mengikuti live saya pada malam ini. Timbalan Perdana Menteri dami, dami Timbalan Perdana Menteri kepada empat menteri kanan ini tadi adalah Azmin Ali di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. UMNO langsung tak ada muka di dalam Kerajaan Perikatan Nasional ini. Timbalan Perdana Menteri pun tak dapat. Kenapa saya katakan demikian? Kerana yang sering kelihatan di sebelah Tan Sri Muhyiddin dalam apa-apa majlis itu, sebelah kanannya itu Azmin Ali. Duduk di dalam kerusi parlimen yang kita tengok sidang tempoh hari, duduk di sebelah kanan itu bukan Ismail Sabri tapi Azmin Ali. Maka dari segi signal ataupun orang politik ni rajin menyampaikan isyarat. Isyarat yang disampaikan oleh Perikatan Nasional kepada luar bahawa walaupun disebut empat menteri kanan ini mempunyai komposisi yang sama, tetapi yang paling kanan itu adalah Azmin Ali daripada tim pengkhianat itu tadi. Maka sekali lagi UMNO sebenarnya tak ada muka yang kuat di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Dahlah Perdana Menteri tak dapat, Timbalan Perdana Menteri tak dapat, Presiden, Timbalan Presiden dua-dua tak masuk di dalam kerajaan. Menteri kanan pun seorang aja, Ismail Sabri. Jumlah menteri pun sikit, 9 orang aja. Yang paling lucu tuan-tuan, bila saudara Razi Jidin diangkat sebagai menteri kanan. Razi Jidin ini siapa? Razi Jidin ini kalau tak salah saya, kalau salah nanti betulkanlah fakta saya, tapi kalau tak salah saya, Razi Jidin bertanding di Parlimen Ketereh berlawan dengan Tan Sri Anwar Musa dan dia tewas. Tapi bila bergabung kerajaan ini, yang berlawan ini jadi senator, seorang jadi menteri kanan, seorang jadi menteri wilayah. Jadi tuan-tuan boleh bayangkanlah macam mana peliknya Kerajaan Perikatan Nasional ini.
yang kalah itu tadi, yang kalah pilihan raya akhirnya jadi senator, duduk tempat menteri kanan. Sepatutnya kalau kalau Muhyiddin nak jaga UMNO ataupun nak beri muka kepada UMNO sebagai parti yang kuat, Muhyiddin beri satu lagi tempat kepada UMNO kerana kedudukan Perdana Menteri itu telah dimiliki oleh PPBM. Tetapi tidak, dia berikan kepada Razie Jidin. Kemudian kedudukan IR Fazilah di dalam Perikatan Nasional juga sebagai menteri kanan. Sedangkan komposisi yang kita tahu, GPS ada 18 kerusi, PAS ada 18 kerusi. Daripada 4 orang ini, PAS langsung tak ada diletakkan sebagai menteri kanan. Saya tak tahulah bagaimana parti sahabat lama saya ini, parti PAS ini berpolitik. Tapi kalau saya jadi di kalangan pemimpin pemuda PAS maupun di kalangan pemain-pemain politik PAS, saya akan bantah dengan kuat mengapa salah seorang daripada menteri kanan ini langsung tidak ada komposisi daripada PAS. PAS hanya diberikan 3 menteri sahaja. Menteri kanan ini langsung tidak ada daripada PAS. Takkanlah PAS ini dilihat begitu enteng sekali, dilihat oleh Tan Sri Muhyiddin ini begitu enteng sekali sehingga tidak ada menteri kanan daripada PAS. Malah bersatu yang kalah tadi itu, yang saya sebutkan kalah, bertanding kalah, lantik senator jadi menteri kanan. Seharusnya tempat itu berilah pada PAS. Tan Sri Muhyiddin ini pun tak tahulah apa yang dia fikirkan. Menteri kanan itu tidak diletakkan daripada parti PAS. Jadi kita lihat dari segi penyusunan di peringkat awal, penyusunan kedudukan kabinet Perikatan Nasional ini, dari segi penyusunan awal itu pun dah ada masalah. Dah ada masalah di situ. Itulah saya mengatakan bahawa retak menanti belah itu. Kalau boleh saya sharekan dengan tuan-tuan, UMNO 9 menteri, 9 timbalan, GPS 4 menteri, 5 timbalan menteri, PAS 3 menteri. Jadi tadi saya sebutkan dengan tuan-tuan, PAS dan GPS mempunyai jumlah yang sama, 18-18. PAS tak jadi menteri kanan, GPS jadi menteri kanan. GPS 4 menteri, PAS 3 menteri. 3 menteri, 5 timbalan. Kemudian MCA 2 menteri, 3 timbalan, MIC 1 menteri, 1 menteri, PBS, PBRS 1 menteri. Baik. Itu kedudukan PPBM di dalam kerajaan. Semua orang tahu bahawa hari ini yang menguasai kerajaan ini adalah PPBM. Tetapi PPBM ini ada pecahannya sedikit. Pecahan PPBM di dalam Perikatan Nasional ini adalah Tim Azmin Ali. Tadi saya sebutkan bahawa sepatutnya komposisi terbesar itu UMNO. PAS juga tidak dapat jadi menteri kanan. Tetapi kita lihat di dalam kerajaan Perikatan Nasional, mereka yang berkhianat, yang keluar daripada Parti Keadilan, mengkhianati perjuangan keadilan, mengkhianati mandat yang diberikan, mereka ini keluar bersama dengan Perikatan Nasional dan duduk sebagai menteri kanan. Daripada kem Azmin Ali, tiga menteri, 6 timbalan menteri, maksudnya jumlah dari kem Azmin Ali itu lebih kurang 10 ke 11 begitu, 9 ada manfaatnya. Pandainya kem pengkhianat ni. 9 ada manfaatnya, 3 menteri penuh, 3, 6 lagi jadi timbalan menteri. Yang tak jadi itu Datuk Rashid, kerana Datuk Rashid menjadi timbalan speaker Dewan Rakyat. Dia masih lagi timbalan speaker. Jadi bijaknya pengkhianat ini, dia menyertai Perikatan Nasional, Geng Sikitul, kawan kita sebut, sebut dia Geng Sikitul. Bijaknya geng pengkhianat ini, dia sertai kerajaan, semua mereka dapat kedudukan menteri, timbalan menteri. Tak bijaknya kawan kita yang PAS ini tadi, tak bijaknya kawan kita UMNO, mereka ini terpaksa mengikut kedudukan Perikatan Nasional ini kerana mereka hilang taring, hilang kuasa penentu. Kerana kuasa penentu dipegang oleh PPBM, kuasa kedua penentu dipegang oleh geng pengkhianat ini tadi. Kerana itu kita lihat yang menguasai perjalanan negara, yang menguasai politik Perikatan Nasional, yang menguasai rentak dan tari Perikatan Nasional itu PPBM dan Kem Azmin Ali. Kerana UMNO tidak ada taring langsung, walaupun mereka mempunyai jumlah ahli parlimen yang ramai. Sekarang saya nak pergi kepada PAS. Saya tahulah ramai juga sahabat-sahabat saya daripada PAS. Saya kalau PAS ni
Saya tak mahulah kritik panjang-panjang. Tapi saya nak sebutkan begini. Pada pilihan raya umum yang lalu, PAS memilih bertanding sendiri. Ini sejarah. Malam ini saya nak sebutkan kepada orang-orang PAS. Pada saya, untuk sebuah parti politik, walaupun dia sebut dia perjuangkan Islam dan sebagainya, itu fikrah dia, itu perjuangan dia. Saya tidak mahu sentuh bab itu. Saya tetap meletakkan PAS sebagai sebuah parti politik, nafsu politik, pemikiran politik. PAS adalah sebuah parti politik. Okey. Pada keputusan pilihan raya yang lalu, PAS telah membuat keputusan yang berani. Berani kerana PAS memilih untuk bertanding sendiri. Ini saya nak puji, bukan nak pujilah, nak bagi kredit sikitlah pada PAS malam ini. Kalau kita lihat kedudukan PAS pada pilihan raya umum lalu, okey. PAS berjaya memenangi 18 kerusi parlimen. Ini 18 kerusi parlimen dalam keadaan PAS bersendiri, tuan-tuan kena faham, bila parti itu bersendiri, bersendiri maksudnya jenteranya sendiri, duitnya sendiri, kempennya sendiri, buat kerjanya sendiri, calon tu tonggong terbalik, hiduplah sendiri. Ini PAS buat pada pilihan raya umum lalu, dia bertanding bersendiri dan dia menang 18 kerusi parlimen. 18 tu banyak tuan-tuan, hampir sama banyak dengan GPS. 18 kerusi parlimen, dia menguasai 18 kerusi parlimen. Dan dia menguasai dua negeri, iaitu Terengganu dan Kelantan. Untuk sebuah parti yang berdiri sendiri, bertanding sendiri, PAS mencipta rekod itu. Tetapi PAS sedar, ini pemimpin mereka sedar, kalau mereka hendak pergi lebih jauh daripada bersendiri, iaitu pergi kepada kuasa federal government yang tidak pernah dirasainya, PAS mesti kena bergabung. UMNO juga sedar kesilapan itu. Kerana itu selepas pilihan raya umum yang lalu, UMNO terus memulakan langkah muafakat nasional bersama PAS. Kerana UMNO sedar penguasaan UMNO kepada komposisi undi di bawah adalah pengundi Melayu. Penguasaan PAS kepada pengundi di bawah itu undi Melayu. Penguasaan Bersatu, pengundi di bawah itu pengundi Melayu. UMNO sedar awal-awal bila mereka bertembung sesama sendiri, ia tidak boleh menjamin kemenangan untuk pilihan raya yang akan datang. Jadi awal-awal UMNO mulakan langkah muafakat nasional bersama dengan PAS. Saya tidak langsung menyalahkan PAS dan UMNO di dalam episod Perikatan Nasional ini. Saya tidak langsung menyalahkan kerana kita jelas kedudukan UMNO ni dia tewas pada pilihan raya umum yang lalu. Orang lemas dalam air ni tuan-tuan. Apa saja dibaling dalam air itu semua dia akan capai. Baling kayu, baling motosikal buruk pun dia akan capai. Kalau saya kena baling dalam air, orang tengah lemas, saya pun dia capai. Dia ingat saya pelampung. Kan? Itulah kedudukan UMNO. Mereka ini tewas pada pilihan raya umum lalu. PAS ini pula, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak pernah merasai menjadi kerajaan pusat. Jadi salah satu cara untuk menjadi kerajaan pusat adalah dengan bergabung bersama dengan parti-parti lain. Kerana itulah, kerana PAS ini hanya sekadar mencukupkan numbers. Maaflah penyokong PAS yang tengok, ini dengar betul-betul. Kerana PAS kadar mencukupkan numbers dalam Perikatan Nasional dan PAS bukan parti yang menguasai politik ataupun perjalanan Perikatan Nasional, maka PAS ambillah berapa menteri yang ada, ambillah menteri kanan tak ada pun. Tak apalah, you sekadar penuhkan numbers saja. Cukuplah apa yang ada, you penuhkan numbers saja. Kan? Itulah yang berlaku kepada parti PAS. Sebab itulah kita nampak kementerian yang dipegang oleh parti PAS pun bukanlah kementerian yang gah seperti mana yang dipegang oleh kem pengkhianat ataupun yang dipegang oleh kem Bersatu. Tidak hebat seperti mana itu. PAS kadar ada, ambillah apa yang ada, ambillah. Menteri kanan tak ada pun tak apalah. Kan sekadar boleh begitu. Itulah yang berlaku kepada PAS dan UMNO. Maka bila datang langkah syaratan, apabila pengkhianat ini memberikan signal kepada PAS dan UMNO bahawa bergabung dengan kita boleh membentuk kerajaan, maka mereka menyambutnya.
Maka saya tidak sedikit pun menyalahkan UMNO dan PAS dalam cerita ini, dalam episod ini, kerana UMNO dan PAS memang nak balik jadi kerajaan. Maka mereka akan menyambut apa saja yang datang. Apa saja yang datang. Tetapi kemudiannya political adjustment di dalam Perikatan Nasional ini yang perlu mereka lakukan, kerana bukan semua benda dapat diatasi ataupun diuruskan dengan baik oleh Parti Pribumi dan Kem Pengkhianat ini. Itu tentang cerita PAS. Saya tak mau cerita panjang-panjang. Saya cuma nak sebutkan beberapa orang menteri. Datuk Tony Ibrahim, Menteri Alam Sekitar. Menteri Alam Sekitar ni pecahan kepada Kementerian PH. Jadi kalau orang tanya PAS dapat menteri, Menteri Alam Sekitar. Ya, kan? Macam itulah. Macam itulah saya nak beri gambaran kepada orang PAS. Orang PAS jangan terasa ini adalah fakta yang saya sebutkan. Bahawa tadi saya jelaskan berkali-kali bahawa PAS tidak ada menteri kanan, PAS tidak ada kementerian yang penting. PAS dapat menteri-menteri apa saya boleh kata dia sebagai kementerian yang sekadar ada je lah. Sekadar ada. Orang PAS jangan marah. Ini yang saya sebutkan betul-betul. Kemudian Presiden PAS. Saya kalau nak bercerita tentang Tuan Guru Haji Hadi ni, saya nak kritik tu saya tak sampai hati lah. Tuan Guru Haji Hadi ni seorang guru yang hebat. Seorang guru yang hebat. Seharusnya dia diberi tempat sepenting timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri Kanan. Okey, sepenting timbalan Perdana Menteri maupun Menteri Kanan. Tetapi tidak jadi begitu. Tidak jadi begitu. Tuan Guru Haji Hadi tak masuk pun dalam kabinet. Saya tak tahu apa saja keputusannya yang dicapai oleh kepimpinan PAS pada ketika itu yang tidak mungkin tidak mahu Haji Hadi masuk dalam kabinet. Tapi apa Muhyiddin buat? Muhyiddin beri jawatan kepada Tuan Guru Haji Hadi, duta khas bertaraf menteri. Ramai yang tak faham apa duta khas bertaraf menteri ini, saya ceritakan sedikit. Mewakili negara ke negara asing yang bertugas wakil Perdana Menteri itu adalah duta. Duta-duta yang merupakan pegawai PTD yang sampai ke peringkat yang tinggi jadi duta pergi ke negara asing. Duta khas ini macam pelawat lah, pelawat bawa surat lah. Jangan marah. Itulah duta khas mewakili Perdana Menteri. Dia macam itulah, dia tak adalah sepenting duta yang betul-betul boleh duduk. Kalau duta khas Malaysia di Turki, duduk di Turki, ada rumah di Turki, uruskan rakyat Malaysia di Turki. Duta khas Arab Saudi, duduk di Arab Saudi, uruskan orang kita di Arab Saudi. Duta khas Padang Pasir, duduklah di Padang Pasir, uruskan orang kita di Padang Pasir. Tetapi duta khas wakil Perdana Menteri ini tidak, dia pergi melawat je, melawat orang sambut. Ataupun lebih tepat istilah politik yang saya nak sebutkan adalah duta seremonial. Dia seremonial, pergi sana majlis, buat kenyataan media, hari ini saya telah melawat Timur Tengah, saya telah bertemu dengan 11 ulama dan sebagainya. Itulah kedudukan Presiden PAS yang diberikan oleh Perikatan Nasional. Peranannya tidak langsung penting. Tidak dapat Presiden PAS berperanan untuk mengangkat suara dan memberikan pandangan selaras dengan hasrat PAS yang mendukung Parti Islam. Itu ia tidak diberikan peranan penting langsung di dalam Perikatan Nasional. Jadi kalau ada penyokong PAS tengok live saya malam ini, faham betul-betul apa yang saya katakan ini, fikir baik-baik bahawa PAS tidak mempunyai kedudukan seperti mana yang diharapkan dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Okey, itu kedudukan PAS. Kemudian saya pergi kepada GPS, Gabungan Parti Sarawak. GPS ini adalah gabungan beberapa parti. Lately ini semua orang suka nak pergi kepada GPS. Sehinggakan Abang Johari Tun Openg, Ketua Menteri Sarawak, membuat kenyataan media baru-baru ini mengatakan GPS ini seperti perempuan cantik. Semua orang datang kepada dia. Mengapa saya katakan demikian? Baik. Memahami nature politik GPS di Sarawak, tumpuan mereka bukan federal. Ini dengar baik-baik dia yang mengikuti live ini. Tumpuan parti GPS bukan federal. Tetapi tumpuan parti GPS adalah Sarawak. Tumpuan parti GPS adalah negeri Sarawak. Tumpuan parti GPS menguasai politik di Sarawak. Survival parti GPS adalah Sarawak bukan federal. Tetapi mustahak bagi parti GPS untuk membuat keputusan yang betul align dengan kerajaan federal. Kerana bila mereka menjadi kerajaan negeri di Sarawak dan yang menjadi kerajaan federal itu tidak sebulu dengan mereka,
mereka akan ada masalah besar. Kerana mereka menguruskan sebuah negeri yang bernama Sarawak. Sebab itu membaca politik GPS, ketika mana Pakatan Harapan menubuhkan kerajaan bulan Mei 2018, parti GPS beberapa ketika kemudian mengumumkan keluar daripada Barisan Nasional. Dia tahu kalau dia nak loncat masuk ke Pakatan Harapan itu cukup pelik kerana kita telah menubuhkan kerajaan. Jadi apa yang GPS buat? Mereka keluar daripada Barisan Nasional. Mereka umum mereka mesra ataupun memberikan kerjasama penuh kepada kerajaan di Persekutuan. Maka kita faham jelas signal yang diberikan oleh GPS itu adalah GPS sedia bekerjasama dengan kerajaan Persekutuan. Saya ulang kembali, GPS ini tadi nature-nya adalah Sarawak, keutamaannya adalah Sarawak, tetapi mereka juga tidak mahu ketinggalan menjadi kerajaan Persekutuan. Apabila datang langkah Sheraton, Perikatan Nasional ini bersama dengan Pengkhianat ini untuk menubuhkan kerajaan, maka GPS ada numbers lebih kurang 18 yang mampu memperkukuhkan kedudukan Perikatan Nasional, maka diberikan ruang kepada GPS. Ingat saya sebutkan tadi ya, politik GPS keutamaannya Sarawak tapi align-nya mesti dengan federal. Peluang ini terbuka kepada GPS untuk menjadi kerajaan. Maka kenapa tidak GPS terima? Kalau saya jadi presiden GPS juga saya terima. Duduk saja bah, masuk saja dalam kerajaan, terus jadi kerajaan federal, hantar siap seorang jadi kerajaan, hantar aja seorang jadi menteri, apa-apa hal di negeri Sarawak ada wakil menteri kanan lagi duduk di federal. Itulah politik GPS. Maka GPS menerima. Sebab itu di peringkat awal ketika Tun Mahathir melepaskan jawatan Perdana Menteri, kita lihat pendirian GPS ini lari-lari sedikit. Sekejap dia menyokong Tun Mahathir, kemudian sekejap dia ulas, keluar pula menyokong Tan Sri Muhyiddin. Malah ketika Tan Sri Muhyiddin hampir menjadi Perdana Menteri itu, saya ingat ada kenyataan media. Kalau salah nanti boleh betulkan saya. Kalau salah kenyataan media itu boleh betulkan saya. Saya ingat Abang Jahari ada menyebut di TV3 ke, di mana ke, dia sebut apa? Dia kata sebelum ini saya memang mau sokong Tun Mahathir, tapi beliau telah letakkan jawatan, jadi saya sokonglah Muhyiddin. Untuk menjadikan GPS menjadi sebuah kerajaan, maka dia sokonglah Tan Sri Muhyiddin. Jadi GPS ni seperti mana yang Abang Johari sebut, GPS ini seperti perempuan cantik, semua mencari GPS. Memang betul lah, itulah parti GPS. GPS mahukan intact ataupun ada align dengan kerajaan Persekutuan, maka dia bersamalah dalam Perikatan Nasional. Jadi lately ini saya sentuhlah sikit Datuk Sri Anwar, Tun Dr. Mahathir, masing-masing menyebutkan kembali tentang numbers daripada GPS. Siapa yang ada GPS, siapa yang ada GPS, siapa yang ada GPS. Kerana itu Abang Jo menyebutkan bahawa GPS ini seperti perempuan cantik, semua orang datang kepada GPS. Saya nak katakan begini, memahami nature politik GPS, untuk apa GPS pergi kepada orang yang dia tahu masih belum confirm jadi Perdana Menteri? Dengar betul-betul lah. Ini orang Pakatan Harapan pun jangan marah saya. Ini saya cakap dari perspektif saya. Untuk apa GPS pergi kepada orang yang dia rasa belum yakin boleh jadi Perdana Menteri? Baik Datuk Sri Anwar, baik Tun Mahathir. Untuk apa dia pergi kepada salah seorang ini kalau dia tidak yakin mereka ini boleh jadi Perdana Menteri? Kerana itu, baru-baru ini kita lihat GPS muncul bersama Tan Sri Muhyiddin. Dia mengulangi pendirian bahawa dia bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Tapi tuan-tuan ingat apa yang saya sebutkan tadi, GPS nak intact dengan kerajaan Persekutuan, GPS tumpuannya adalah Sarawak. Kalau katakan Perikatan Nasional ini tumbang dalam masa terdekat, GPS akan pergi kepada mereka, kumpulan, blok yang paling berpotensi untuk jadi kerajaan. Ingat kata-kata saya ini, ingat betul-betul lah. Seperti mana saya membaca politik GPS, mereka akan pergi kepada nature politik yang paling hampir membentuk kerajaan. GPS akan pergi. Jadi tak usahlah risau bahawa masing-masing mengatakan GPS dengan kita, GPS dengan kita. Tidak. Pada saya tidak. GPS akan memberikan sokongan kalau dia tahu itulah kerajaan. Jadi kalau Perikatan Nasional tebu atap ni nak tumbang 3-4 hari lagi, contohnya lah kan, contohnya nak tumbang, GPS akan muncul nanti kepada tim yang satu lagi. Dia tidak akan memberikan, buat apa dia nak berada dengan kumpulan yang akhirnya menyebabkan dia jadi pembangkang. Dia tidak akan menggadaikan
prinsip partinya, dia tidak akan menggadaikan partinya untuk menjadikan dia pembangkang. Tidak begitu. Kerana tumpuan, tumpuan parti GPS itu Sarawak. Ingat betul-betul apa yang saya sebutkan ini. Jadi, kalau katakan nanti Perikatan Nasional tumbang, maka baik Datuk Seri Anwar ke, Syafiq Abdal ke, maupun Tun Dr. Mahathir ke, sesiapa yang paling menghampiri numbers, paling hampir dengan numbers untuk menjadi kerajaan persekutuan GPS will come in. Believe me, simpan rakaman malam ini, believe me, GPS will come in, dia akan memberikan sokongan kepada individu yang menjadikan kerajaan. Dan jumlah 18 itu bukan sikit, tuan-tuan. Itu jumlah besar. Kerana itu, baru-baru ini kita lihat politik Pakatan Harapan menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri dengan memberikan mandat. Makna mandat ini besar, tuan-tuan, ya, bahawa Datuk Seri Anwar ada mandat daripada komponen Pakatan Harapan 90 kerusi ini. Dia ada mandat bahawa dia membawa mandat sebagai Perdana Menteri untuk memastikan GPS tidak ragu-ragu bersama kita. Bahawa kalau katakan nanti Datuk Seri Anwar menjadi PM ke-9, saya yakin insyaAllah bagaimanapun jalannya, Datuk Seri Anwar akan ada peluangnya. GPS akan datang kepada Datuk Seri Anwar. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya katakan begitu. Kerana itu, keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan itu penting. Ayat memberikan mandat itu mustahak untuk memberikan keyakinan kepada sahabat kita GPS untuk bersama kita membentuk kerajaan. Ingat, jadi geng-geng kita di dalam teman-teman politik ni semua bekas-bekas kawan-kawan juga. Geng-geng kita, bukan geng-geng kita, geng-geng Perikatan Nasional, janganlah terlalu seronok dengan merasakan kerajaan itu kuat. Saya sebutkan berkali-kali, kalau GPS ini pernah keluar daripada gabungan Barisan Nasional, tidaklah pelik untuk dia keluar daripada Perikatan Nasional dan memberikan sokongan kepada sesiapa sahaja yang difikirkan paling dekat untuk menjadi Perdana Menteri. Dan insyaAllah kalau Datuk Seri Anwar mempunyai rezeki, Allah tentukan baik untuk beliau dengan mempunyai mandat Pakatan Harapan. GPS will come in. Saya percaya itu. Itu kedudukan GPS di dalam Perikatan Nasional. Jadi sekarang ini tuan-tuan dah faham kedudukan UMNO, kedudukan PAS, kedudukan GPS, kedudukan Kem Azmin yang membentuk Perikatan Nasional. Okey, komposisi menteri tadi saya telah sebutkan. Saya ingin sentuh sedikit tentang kedudukan Menteri Kabinet. Apabila Tan Sri Muhyiddin membentuk, saya nak menguatkan hujah saya mengapa saya katakan bahawa kerajaan terbuat atap ini di dalam kabinetnya ini terpaksa ditawarkan jawatan untuk mengukuhkan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Okey. Kalau kita lihat jumlah kabinet Tan Sri Muhyiddin adalah 70 orang. Ia berbeza langsung dengan jumlah kabinet Pakatan Harapan seramai 54 orang. Jumlah menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 32 orang. Ketika Pakatan Harapan hanya 28 orang. Jumlah timbalan menteri Kerajaan Perikatan Nasional 38 orang. Dan jumlah timbalan menteri Pakatan Harapan hanya 26 orang. Malah ada kementerian-kementerian yang kita lihat di dalam Kerajaan Perikatan Nasional ini, kementerian-kementerian ini mempunyai dua timbalan menteri. Saya sebutkan sepintas lalu, Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kesihatan, Pertanian, Industri Makanan, Pembangunan Luar Bandar Perusahaan dan Peladangan. Ini semua kementerian yang mempunyai dua timbalan menteri. Bayang tuan-tuan, saiz kabinet Pakatan Harapan 54 orang, saiz kabinet Perikatan Nasional 70 orang. Itu tak campur lagi duta kosmetik tadi. yang marah punya kompas. Tak campur lagi duta khas tadi. Duta khas tadi jadi 71. Lantik lagi seorang. Saya tak ingat nama dia lantik. Jadi 72. 72 tuan-tuan. Tadi saya sebutkan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin ni 114 je. 72 dah ada jawatan dalam kabinet. Oh, campur lagi mereka yang diberikan GRC, berikan kuasa, berikan itu, berikan ini. Tuan-tuan faham sendirilah. Kuasa yang dipegang oleh mereka itulah yang mengikat mereka untuk terus memberikan sokongan. Maka saya katakan kuasa itu tidak akan kekal. Kerajaan Perikatan Nasional ini sebenarnya retak menanti belah kerana kuasa itu. Baik. Sekarang saya nak pergi kepada punca-punca keretakan. Tadi saya dah ceritakan dari mana datangnya
perikatan, siapa di dalam perikatan, apa komposisi, kedudukan menteri, kuasa dan sebagainya. Sekarang saya nak beri kepada punca-punca keretakan yang saya nampak. Baik, saya nak mengajak tuan-tuan untuk melihat komposisi kerusi di dalam Perikatan Nasional. Apabila kita menubuhkan gabungan parti politik, yang paling mustahak dalam gabungan parti politik itu adalah pembahagian kerusi, mutual understanding di antara parti-parti, bahawa bila kau pergi aku support, aku pergi kau support. Itu perlu ada mutual understanding di antara semua parti-parti komponen yang ingin memasuki pilihan raya. Jadi di dalam Barisan Nasional contohnya, kerusi yang UMNO bertanding PAS tidak akan kerusi yang UMNO bertanding MCA takkan lawan, kerusi yang MCA bertanding MIC takkan lawan, kerusi yang MIC bertanding UMNO takkan lawan, kerana mereka ada mutual understanding, ada agreement di dalam Barisan Nasional. Kemudian BN ini tadi diperkukuhkan agreement itu lagi dengan Muafakat Nasional. Jadi hampir pasti apabila berlaku pilihan raya, kerusi yang ditandingi UMNO tidak akan dilawan oleh PAS. Apa kelebihan dia dekat situ? Kerusi yang ditandingi oleh UMNO, jentera PAS akan membantu. Kerusi yang ditandingi oleh PAS, jentera UMNO akan membantu. Jadi, okey ya, baik ya. Sekarang saya pergi balik kepada Perikatan Nasional. Adakah mutual understanding pembahagian kerusi ini berlaku dalam Perikatan Nasional? Tidak, tuan-tuan. Tidak. Rundingan kerusi bukanlah benda yang mudah untuk dicapai bagi sesebuah parti politik yang ingin bergabung seperti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Muafakat Nasional. Rundingan kerusi ini bukanlah mudah. Bukanlah mudah, tuan-tuan. Ya. Baik, saya sebutkan begini. Apabila komposisi pengundi ketiga-tiga parti dalam Perikatan Nasional, Bersatu, UMNO, PAS, merebut segmen pengundi yang sama iaitu pengundi Melayu, maka pertembungan sesama sendiri adalah perkara yang harus pasti mesti dielakkan. Kalau tidak, UMNO, PAS, Bersatu masuk pilihan raya, lingkup. Tetapi bagaimana nak mengelakkan kalau katakan Perikatan Nasional ini masuk pilihan raya sebagai sebuah gagasan, sebuah gabungan, bagaimana nak mengelakkan pertembungan ini? Maka perlu adjustment pembahagian kerusi. Ha, kalau kita lihat tadinya di dalam Perikatan Nasional mendominasi jawatan itu Bersatu, tetapi apabila tiba pergi ke rundingan kerusi, Bersatulah yang paling lemah. Ha, bagi orang yang ikuti live saya penyokong Bersatu malam ini, dengar baik-baik ya, Bersatulah yang paling lemah. Pilihan raya umum yang lalu, Bersatu berpaut kuat kepada Pakatan Harapan kerana logo keadilan, kerana semangat Parti Keadilan, semangat DAP, semangat Amanah, penggabungan yang kita buat, kedatangan tu Dr. Mahathir menjadikan Bersatu ini mempunyai image ataupun power untuk bertanding pilihan raya. Tetapi kali ini tidak lagi. Bersatu dah keluar pada Pakatan Harapan. Maka untuk sustain Bersatu di dalam line politik seterusnya, ini saya bukan cerita yang ada sekarang. Sekarang ni dia power lah, dia menguasai kerajaan. Tetapi kemudiannya berlaku pilihan raya nanti, untuk pastikan Bersatu sustain terus kedudukan dia di dalam kerajaan, yang paling mustahak untuk Bersatu adalah kerusi pilihan raya. Tadi saya sebutkan segmen yang sama direbut oleh Bersatu, segmen yang sama direbut oleh UMNO, segmen yang sama direbut oleh PAS. Pertembungan mereka bersama tidak akan menguntungkan Parti Bersatu. Semalam kita tengok seorang pemimpin kanan UMNO, Tan Sri Anwar Musa, tweet. Dia memberikan signal yang agak kasar dan jelas, mengatakan bahawa UMNO akan bertanding di semua kerusi tradisi. Apa maksud semua kerusi tradisi? Ini ramai yang tak tahu. Di dalam Bersatu hari ini, tadi saya sebutkan Bersatu ada 32 orang kan, 32 ahli parlimen kan. 11 daripada mereka adalah pengkhianat yang datang daripada PKR. Dengar betul-betul lah, orang Bersatu. 32 ahli parlimen, 11 daripada mereka adalah pengkhianat yang datang daripada PKR. 9 daripada mereka adalah mereka yang lompat parti daripada UMNO. Ini saya sebutkan. Saya sebutkan kerusi-kerusi yang loncat daripada UMNO kepada Bersatu ada di dalam kerajaan sekarang.
Mersing. Ha, ini Dr. Latif ni panaslah, 3-4 hari ni panas betul nama YB Dr. Latif. Tasik Gelugor, Larut. Nah, ini Larut ni Hamzah Zainuddin, kuat betul orang sebut nama dia. Hamzah Zainuddin, Sabak Bernam, Tanah Merah, Masjid Tanah, Mas Ermiati, Hulu Terengganu, Jeli, Mustafa Muhammad. Ha? Bagan Serai, 9 kerusi, 9 kerusi daripada UMNO berada dalam bersatu. Baik, saya nak ajak kawan-kawan patah balik sedikit. Kalau kita perasan lebih kurang sebulan, dua bulan yang lalu, Tan Sri Muhyiddin mengeluarkan satu kenyataan media bahawa Muhyiddin akan, kita akan ada rundingan dan persefahaman dengan UMNO dengan bertanding 52 kerusi. 52 kerusi, tuan-tuan. Tadi saya sebutkan, 9 kerusi yang dimenangi oleh bersatu, yang ada di dalam bersatu itu daripada UMNO. Tadi juga saya sebutkan Anwar Musa mengatakan bahawa kerusi tradisi akan kembali ditandingi oleh UMNO. Maksudnya 9 kerusi yang ada di dalam bersatu itu akan diambil balik oleh UMNO. Baik, saya nak bawa kawan-kawan kepada mekanisme ataupun cara peringkat pimpinan tertinggi ini merundingkan kerusi pilihan raya. Saya tahu ramai yang mengikuti live saya pada malam ini mempunyai sedikit background politik, tapi tak semua faham secara detail. Jadi malam ini saya nak berikan sedikit, apabila kita nak merundingkan kerusi pilihan raya ini, dia ada prinsip, tuan-tuan. Prinsip, prinsip dia, prinsip yang digunapakai kebiasaannya adalah status quo. Okey, contohnya untuk memulakan rundingan ni mesti ada prinsip. Okey, prinsipnya adalah kerusi yang dimenangi oleh kamu dan saya kekal bertanding, kamu kekal, saya bertanding. Prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kerusi yang kalah boleh dirunding, kerusi yang lompat perlu diberi semula. Contoh. Apabila prinsip itu digunapakai untuk runding, Tan Sri Muhyiddin bersetuju dengan prinsip itu contohnya. Contoh, saya bagi. Bersetuju dengan prinsip itu contohnya, secara kalkulatif Tan Sri Muhyiddin takkan dapat 52 kerusi. Dia akan dapat 52 kerusi. 52 tolak 9 yang loncat tadi. Termasuklah Dr. Latif. Sekarang kita lihat Mersing ini, mereka ni ada dalam gabungan. Dahlah dia dulu daripada UMNO. Kemudian dia kritik pula UMNO. Apa kenyataan media dia kata? Saya pun tak berapa baca, tapi lebih kurang bunyinya adalah UMNO seperti tidak diterima di Sabah. Marahlah orang UMNO, marahlah rakan seperjuangan saya dalam pemuda UMNO, Dr. Ashraf Wajidi, marahlah kawan tu. Kan? Dahlah dia ketua pemuda UMNO, tak jadi menteri pula. Lepas tu kau kritik parti dia, memang dia marah. Memang dia marah lah kan, marah sangat lah. Kan? Dahlah kerusi tu kerusi UMNO. Sebab itu kita lihat ketua pemuda UMNO begitu garang sekali minta supaya Dr. Latif melepaskan jawatan. Hari ini juga Presiden UMNO, Datuk Seri Zain Abidin juga mengulangi pendirian supaya Dr. Latif melepaskan jawatan. Kerusi-kerusi ini, seperti Mersing dan 9 lagi kerusi ini, akan menjadikan Tan Sri Muhyiddin ini satu bebanan yang sangat besar kepada kerajaan, kepada rundingan, kepada komposisi. Tadi saya sebutkan dia nak 52 kerusi, takkan dapat, tuan-tuan. Kerana Anwar Musa dah sebut awal-awal dah, kerusi tradisi akan ditandingi oleh UMNO. Maka 52 tolaklah 9. Tadi dia ada 32. Kalaulah prinsip yang saya sebutkan tadi diguna pakai, iaitu kerusi yang menang terus ditandingi oleh kamu. Kerusi yang saya menang, saya tanding. Kerusi kamu menang, kamu tanding. Kita pakai prinsip itu, Tan Sri Muhyiddin tidak dapat mempertahankan yang 9 kerusi itu tadi. Kerana ia perlu dikembalikan kepada UMNO. Kemudian, masuk pula cerita tentang 11 orang pengkhianat. 11 orang pengkhianat ini pun pastilah orang macam Azmin Ali. Yang dia fikir adalah kuasa. Yang dia fikir adalah kedudukan. Apa yang dia fikir adalah struggle bagaimana untuk meneruskan kelangsungan politik dia selepas ini. Yang paling mustahak bagi dia dan kumpulannya adalah dia boleh sustain di dalam arus politik. Bagaimana nak sustain dia berpaut kepada Tan Sri Muhyiddin supaya Muhyiddin boleh keluarkan watikah nanti bertanding dengan Merdeka Bersatu. Tetapi politiknya Bersatu mesti intact dengan UMNO dan PAS. Kalau tidak, mereka akan ada masalah yang sangat besar. Kalau katakanlah UMNO berpendirian, katakanlah UMNO mengambil satu pendirian bahawa 9 kerusi khianat yang berada dekat Bersatu ini kita runding, tidak semua boleh dibagi. Maka datang lagi masalah besar kepada PPBM, akan hilang lagi 9. Tadi 9 kerusi, ini akan hilang lagi 10 kerusi. Kerusi pengkhianat pula. Jadi akhirnya Bersatu ni tinggal berapa kerusi? Sedangkan
rundingan kerusi itu sendiri pun tidak menampakkan sinar kepada parti pribumi. Jadi bagaimana? Saya ambil contoh kerusi Ampang contohnya. Kerusi Ampang, UMNO Ampang ini mempunyai musuh tradisi terhadap calon yang bertanding sekarang. Saya tak sebutlah siapa calonnya, tuan-tuan pun tahulah. Bagaimana mudah-mudah bila dia dah jadi sebahagian daripada perikatan, mudah-mudah bagi kerusi itu? Tak boleh tuan-tuan. Takkan boleh. Takkan boleh. UMNO akan tuntut. UMNO Gombak misalnya. Saya kenal beberapa teman-teman di UMNO Gombak. UMNO Gombak ini tuan-tuan kuat. Kuat di akar umbi mereka itu kuat. Kuat ya? Mereka mempunyai base yang strong. Bagaimana base yang strong ini mudah-mudah nak serah kepada Azmin Ali hanya kerana Azmin Ali berkhianat dan jadi sebahagian dari Perikatan Nasional? Kalau Presiden UMNO ataupun kepimpinan UMNO, Majlis Tertinggi UMNO akhirnya buat keputusan untuk serah kerusi ini kepada pengkhianat ataupun Bersatu, UMNO terpaksa berhadapan dengan tentangan yang sangat kuat daripada akar umbi UMNO. Ini semualah yang jadi punca kepada keretakan Perikatan Nasional. Sebab itu tuan-tuan, kita dapat lihat kerajaan Perikatan Nasional ini yang minta supaya diadakan pilihan raya, yang seru bahawa tekanan pilihan raya perlu diadakan seberapa segera, yang minta diadakan pilihan raya ini adalah daripada UMNO. Sebab UMNO seboleh-bolehnya, dengan apa yang saya sebutkan tadi, UMNO seboleh-bolehnya mahukan muafakat nasional yang masuk ke tanding. Apabila parlimen dibubarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, UMNO masuk sebagai muafakat nasional, bukan Perikatan Nasional. Ingat betul-betul. Apabila tamat, apabila bubar parlimen, Perikatan Nasional akan tamat. Ini saya baca begitu. Perikatan Nasional akan tamat. Segala cakap-cakap orang politik yang mengatakan lepas pilihan raya Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri, dengan apa yang saya sebutkan tadi, bolehkan Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kerusi mana lagi yang dia nak pertahankan? Kalau dia nak bertanding 52 kerusi, 9 kerusi terpaksa dibagi balik kepada UMNO, 11 kerusi akan dirundingkan. Kerusi yang menang 13 itu pun 5-6 kerusi berada dengan blok pembangkang. Jadi berapa kerusi yang sebenarnya tinggal kepada Tan Sri Muhyiddin? Sebab itulah Bersatu kini struggle untuk mempertahankan kedudukan dia dalam Perikatan Nasional. Sedangkan UMNO dan PAS bersedia. Kalau kita lihat statement-statement daripada pemimpin UMNO begitu jelas, pilihan raya ini perlu diadakan seberapa segera. Kerana potensi yang mereka lihat ada pada UMNO, ada kepada PAS, kalau mereka tidak bergabung. Ini potensi kalau tidak mereka tidak bergabung dengan PPBM, mereka boleh menang kerusi Undi Melayu tuan-tuan. Boleh menang. Saya pun tak adalah kata Pakatan Harapan ini akan tewas semuanya, tapi bercakap dengan nada politik kebenaran, Pakatan Harapan akan berhadapan dengan kesukaran apabila bertentangan dengan satu lawan satu di peringkat bawah. Katakanlah kerusi Komposisi Melayu ditandingi oleh Parti Amanah mewakili Pakatan Harapan bertemu dengan UMNO di kerusinya. Ada masalah tuan-tuan. Ada masalah. Komposisi Undi Melayu itu akan ada masalah. Sebab itu UMNO nak adakan pilihan raya kerana ini adalah ruangan terbaik yang difikirkan oleh UMNO dan PAS, bahawa jika berlaku pilihan raya, inilah saatnya mereka boleh mendirikan kerajaan dengan Undi Melayu dan Sokongan Melayu yang mereka ada tanpa Parti Pribumi Bersatu. Ini hakikat yang ada di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Jadi tidak pelik kalau tuan-tuan lihat nada-nada pemimpin UMNO terus berbeza pandangan dengan seperti sekarang dengan Dr. Latif contohnya. Terus berbeza pandangan. Tadi juga saya terbaca dalam Facebook Ashraf Wajdi berbeza pandangan dengan Saifuddin Abdullah. Ada kenyataan yang tidak dipersetujui tentang isu media Al Jazeera dan sebagainya. Perbezaan pandangan ini disuarakan secara depan, secara media, menunjukkan bahawa Perikatan Nasional ini tidak kukuh. Baik, sekarang saya nak ambil lagi satu perkara yang memungkinkan Perikatan Nasional ini tumbang. Sekarang saya janji tadi live saya tak berapa lama kan. InsyaAllah akan berhentilah sekejap lagi. Sekarang saya nak ambil beberapa perkara yang memungkinkan kerajaan Perikatan Nasional ini tumbang dalam masa yang terdekat.
ada tiga usul yang akan dibentangkan di peringkat parlimen. Satu, usul undi tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin yang diusulkan oleh Tun Dr. Mahathir ke, kalau tak salah. Usul yang kedua adalah usul tukar speaker dan tukar timbalan speaker yang difailkan sendiri oleh Perdana Menteri. Usul yang ketiga adalah usul daripada PAS yang mengatakan bahawa mereka nak buat usul undi percaya. Ketiga-tiga usul ini, saudara, jalannya sama, hasilnya sama, adalah menunjukkan sokongan kepada Perdana Menteri itu berapa jumlahnya. Ha, baik. Sekarang kita jelas, blok Pakatan Harapan ada 91. Clear. Tun Mahathir ada lebih kurang 5-6 orang. Okey, yang bersama dengan Tun Mahathir. Warisan ada 9. Apabila berlaku sidang parlimen, salah satu usul dari tiga ini dibentangkan. Saya rasa usul speaker akan dibentangkan dulu kerana ini dibentangkan, ini difailkan oleh Perdana Menteri. Katakanlah Perdana Menteri tidak boleh capai jumlah yang selamat untuk tukar speaker, kerajaan ini ada masalah. Ha, jadi pada teman-teman Perikatan Nasional, jangan terlalu seronok. Kalau usul ataupun salah satu dari tiga usul tadi, ya, saya sebutkan, kalau katakanlah salah satu daripada usul yang tadi dibentangkan Datuk Sri Muhyiddin tidak dapat jumlah yang sepatutnya, 112 paras menggagat hidung begitu, maka kerajaan ini akan ada masalah. Tadi saya ceritakan GPS akan keluar memberikan sokongan kepada pihak yang dirasakan akan menjadi kerajaan. Saya tidak menolak kemungkinan GPS akan keluar apabila Muhyiddin hilang angka dalam usul speaker. Saya tidak menolak kemungkinan itu. Ha, ini tuan-tuan perhatikan nanti, ya. Saya tidak menolak kemungkinan itu. Katakanlah usul tukar speaker maupun usul undi percaya maupun undi tak percaya, salah satu dari tiga usul ini berlaku, Tan Sri Muhyiddin tak dapat numbers yang bersesuaian, kerajaan ini akan ada masalah. Pada waktu itu kita akan lihat pemimpin UMNO akan beria suruh bubang. Ha, masa itulah datangnya pemimpin parti PPBM menangis, tuan-tuan. Sebab rundingan kerusi tak selesai lagi. Ha, seperti mana saya dah ceritakan tadi, rundingan kerusi ni kena ada prinsip. Prinsip rundingan kerusi itu, rundingan kerusi itu tidak dapat dicapai lagi. Bagaimana Parti Perikatan Nasional ini nak menempuh pilihan raya? Kerana itulah Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin ini, dia takkan bubar. Selagi partinya tidak selamat, dia tidak akan boleh bubar sewenang-wenangnya. Kerana partinya sendiri tidak selamat. Tetapi punya tak bijaknya Perikatan Nasional ini, dia sendiri yang file pergi tukar speaker. Jadi kalau katakanlah berlaku, ini bukan soal nujum atau apa, politik boleh dijangka melalui numbers. Kalau katakanlah berlaku, dia mesti berlaku. Antara tiga usul ini pasti berlaku. Ini tidak boleh elak. Tukar speaker berlaku, Muhyiddin tak dapat jumlah yang sepatutnya untuk mengekalkan ataupun sustain kedudukan dia dalam kerajaan, Muhyiddin akan ada masalah besar. Kerajaan Perikatan Nasional akan tumbang dalam masa terdekat kerana jumlah yang menyebelahi tidak cukup. Nah, ingat betul-betul apa saya cakap malam ini, ya. Jadi itulah perkongsian saya terhadap kedudukan Perikatan Nasional. Saya telah ceritakan apa dia Perikatan Nasional, dari mana datangnya Perikatan Nasional, penggabungannya bagaimana, apa yang saya jangka akan berlaku, bagaimana jika tumbangnya Perikatan Nasional, usul-usul yang mungkin menyebabkan Perikatan Nasional tumbang, keretakan-keretakan yang akan berlaku, rundingan kerusi yang tidak akan selesai. Hampir pasti saya percaya Kerajaan Perikatan Nasional sedang rapuh, retak, menanti belah. Saya percaya bahawa Perikatan Nasional akan tumbang pada bila-bila masa kerana mereka sendiri yang trap usul-usul itu di dalam sidang parlimen yang akan datang. Maka kita akan lihat bermulanya sidang parlimen hari Isnin nanti, ia adalah sidang yang begitu mendebarkan bagi Tan Sri Muhyiddin. Saya percaya Tan Sri Muhyiddin, Azmin, Hamzah Zainuddin, semua ini tengah busy pusing cari mana-mana MP untuk pastikan mereka ada numbers. Kerana salah satu usul jika dibentangkan, mereka tak cukup numbers, kerajaan ini akan tumbang dan kita akan menyaksikan
drama politik sekali lagi berlaku di Malaysia. Seperti mana saya janjikan tadi, saya juga tak mahu bercakap panjang pada malam ini kerana live yang lalu sampai 1 jam lebih. Kesian kawan-kawan yang terpaksa tengok, yang tak dapat tengok live yang lalu, dia tengok kemudian dia kata Allah penatlah nak habis dengan saya 1 jam lebih lah dengan saya membebel lah. Tapi malam ini saya telah menceritakan tuan-tuan kedudukan Kerajaan Perikatan Nasional. Kenapa saya mengatakan Perikatan Nasional ini tidak langsung kukuh? Dari semua yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan boleh menilai sendiri. Kalau ada penyokong Perikatan Nasional malam ini, faham-faham sendiri bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak langsung kukuh, anytime boleh tumbang, maka janganlah terlalu seronok. Janganlah terlalu seronok. Saya ada teman-teman yang dah pergi ke Perikatan Nasional, dia sebutlah, kita orang kuatlah, numbers kita power lah. Saya nak sebutlah, masa Pakatan Harapan tumbang tu kita ada 129. 129 tumbang, ini kan 114. Biar betul kau. 129 tumbang, 114 lagi lah mudah-mudah seorang dua orang loncat. Ataupun ketika memilih speaker, 3-4 orang tak hadir. Contoh, ingat apa yang saya cakap malam ini. Ketika memilih speaker, 3-4 orang tak hadir. Satu dunia tahu Kerajaan Tan Sri Muhyiddin tak ada majoriti. Maka selepas pemilihan speaker contohnya tak ada majoriti, kerajaan ini will fall down. Itulah jangkaan saya pada malam ini. Alhamdulillah, oleh kerana saya pakai sistem, saya pun tak dapat nak tengok jumlah viewer saya sebenarnya. Saya hanya nampak komen, tapi banyak juga komen yang saya tak dapat baca kerana saya pakai custom made punya wall. Jadi itulah yang sedikit sebanyak yang saya nak kongsikan kepada teman-teman. Kalau tersalah fakta ataupun sebagainya, saya mohon maaf. Kalau katakan memberikan manfaat kepada teman-teman, ambillah, simpanlah, jadikan ia sebagai satu analisis tuan-tuan terhadap kedudukan kerajaan. Maka Kerajaan Perikatan Nasional hari ini tidak kukuh. Bila-bila masa kerajaan ini boleh tumbang? Saya sebutkan tadi semuanya, tuan-tuan boleh lihat kembali dalam video ini. Maka sesungguhnya saya nak ucap terima kasih kepada semua yang telah menonton pada malam ini dan yang akan menonton kemudiannya. Saya nak ucap terima kasih. Sharekan kalau tuan-tuan ada rasa live ini bermanfaat, sharekan. Ambil manfaatnya. Kalau ada tersalah kata, tersalah bicara, saya pun maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Maka kita bertemu lagi dalam live yang berikutnya. Nanti saya fikirkanlah apa topik yang sesuai. Kita bertemu lagi. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.